Hi guys, so welcome back. Kita akan teruskan tentang matrix. Mari kita teruskan perjalanan kita untuk pemahaman tentang matrix. So matrix ni adalah bab 4, form 5 KBSM. Okay, so kita akan sambung pasal matrix. So sebelum tu, I dah cakap sebelum ni, I kata kita akan belajar tentang penyelesaian persamaan linear menggunakan matrix. Tapi sebelum kita buat benda tu, korang kena fahamkan dua benda dahulu. Korang boleh macam, apa benda ni? Ingatkan nak terus buat? Kita, korang kena fahamkan dua perkara dulu, baru kita pergi kepada penyelesaian persamaan linear menggunakan matrix. Okay? So, kita masih lagi di tajuk matrix. Okay? So, matrix. Okay. So kita ada dua benda dahulu sebelum kita pergi kepada persamaan linear serentak. Okay. So kita ada identity dan songsang. Okay. So ada dua, identity, songsang. Apa itu identity? Okey, kita pergi kepada identiti dahulu. So, songsang ni semua orang tahulah, habis kita balik. Okey, so, bila orang kiri ke kanan ke kiri, dari kanan ke kiri, dia pergi kiri ke kanan. Okey, something like that lah, dia terbalik. Songsang ni terbalik, so semua orang tahu. Identiti, apa itu identiti? Selalunya korang bercakap tentang personality ataupun individu tu sendiri. Macam mana dia punya ni, dia punya image dia, macam mana personality dia. Tapi identity matrix bukan kena mengena dengan tu. So basically identity matrix ni dia melibatkan nombor 1. Okay, so korang ingat mesti melibatkan nombor 1. So identity matrix ni, contoh korang ada peringkat. Sebab tu saya cakap peringkat matrix ni sangat penting, guys. So contoh peringkat matrix yang saya nak adalah 2 kepada 2. So identity ni dia punya baris dengan laju je mesti sama, dia tak boleh lain-lain. Baris dengan laju je mesti sama. So contoh kita ada peringkat matrix 2, 2. So macam biasa, apa kita buat? Kita senaraikan 1, 2 1, 2. Okay, so korang pun buatlah kotak dia. Oh, ni meja dia. Okay, ni meja dia. Okay. Okay, so ni lah matrix, peringkat matrix 2, 2. Dan korang nak identity. So kalau identity, korang mesti letak 1, 1. Okay, 1 dia mesti macam ni, 0, 0. So itulah identity. So kita pergi lagi satu contoh, kita bagi besar sikit. Contoh kita ada 4, 4. Okay, sebab baris dengan laju kena sama. So peringkat matrix, contoh kita ada 4, 4. Okay, 4 kepada 4. So macam biasa, apa yang saya cuba cakap bila cakap pasal peringkat matrix, mesti senaraikan laju dan baris. So ni laju dia, ni baris dia, ni laju dia. Okay, mesti senaraikan. So korang senaraikan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So korang pun buat meja dia supaya korang tahu, ni meja dia. Untuk sesiapa yang baru mengenali matrix, saya sarankan korang semua buat benda ni supaya you guys faham apa yang korang buat. Okay, sebab I tahu bukan semua orang suka matematik. So I nak pastikan semua orang rasa macam matematik ni dia adalah about following the step, ikut arahan, ikut langkah-langkah dia. Kalau korang ikut langkah-langkah dia, you guys will be the best student ever. Okay, nampak tak? Matematik mengajar korang untuk disiplin. Okay, so kita dah ada dah meja untuk peringkat matrix 4 kepada 4. So apa yang korang boleh buat, macam yang I cakap, mesti letak 1 dekat menaik, kat tengah-tengah dia. So sini 1, sini 1, sini 1, sini 1. So yang lainnya adalah sifar, 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 sifar. So inilah identity. Okay guys, faham eh? So apa yang penting sangatnya belajar identity ni? Kau mesti macam pelik. Okay, 1 ke tengah, so what? Okay, kenapa pentingnya identity? Sebab apa-apa matrix, okay, yang didarab dengan identity akan dapat dibalik. Itu
itu keistimewaan identiti. Okey, sebab tu kita sebagai individu digalakkan untuk just be yourself. Sebab that's how human nature. Okey, kita ada kelebihan kita sendiri. Kita kena appreciate diri kita sendiri. So sebab tu itu yang korang dapat daripada identiti. Nampak tak? Nampak tak? Ha. So identiti ni untuk matrix maksudnya apa-apa matrix daraplah dengan mana-mana matrix dengan identiti ni. Tak kisahlah matrix tu ada beribu-ribu ke, tapi kalau korang darab dengan identiti, dapat dia bani. So pentingnya identiti ni. Okay, so bila apa-apa matrix yang didarab dengan identiti, korang akan dapat matrix tu bani. So matematik sebenarnya bagi life lesson dengan korang. Korang kena sentiasa proud of yourself and always percaya dengan diri sendiri. Sebab kalau korang percaya dengan diri sendiri, korang akan sentiasa dapat apa balik yang sepatutnya, dapat balik kelebihan tu pada diri korang. Sama jugalah dengan identiti. Okay, so so kita teruskan. I bagi contoh supaya korang nampak. So contoh contoh kita ada 7, 4, -1, 1. Okay, so ni identiti dia. So ingat guys, apa yang saya cakap, saya sudah cakap mesti tengok identiti peringkat matrix. Okey, sentiasa tengok peringkat matrix. So sini 1, sini 2. Sini 1, sini 2. Sini 1, sini 2. Sini 1, sini 2. So baris laju dia, kita buat macam ni dulu supaya korang nampak. Okey, saya padam ni kejap. So sekali lagi identiti, baris dan laju mesti sama. Okay, korang kena ingat benda ni. Baris dengan laju mesti sama So yang ni dua baris laju. So baris dia berapa guys? Yes, baris dia 2, laju dia 2. Baris dia 2, laju dia pun 2. Ni baris, yang ni laju. I tak kisah kita buat benda ni banyak kali, yang penting korang faham. Itu kita punya mission mission kita orang. Kita orang nak korang faham, korang rasa macam oh sebenarnya nak jawab SPM macam ni, oh macam ni rupanya. Okey, kita orang tak nak korang rasa macam okey mana jalan tercepat, mana jalan terlaju. Sebab bila korang jawab exam, asal lain pula jawapannya, asal lain pula soalan yang aku buat ni, asal aku belajar lain. Kita orang tak nak benda tu. So kita orang nak tunjuk step by step macam mana nak jawab soalan SPM. Okey, itu kita orang punya mission. Okey, kita sambung. So kita tengok kat sini. Sebab dia darab kan, kita tengok oh dia sama. So kita boleh potonglah. So jawapannya mesti 2 kepada 2. So ni baris, ni laju. So korang buat 1 2 1 2. So korang buat meja lah. Kan? Okey, so ni baris, yang ni laju. So nampak tak lengkap? Korang nak baca balik pun korang macam oh begitu. Taklah korang baca balik pun korang pun blur. Apa benda lah aku tulis ni kan? So korang pun nampak satu-satu. Okay, so baris laju. Okay, so guys, tapi kita tahu ni adalah identiti. Okay, ni adalah identiti. Macam korang tahu sebab dia ada satu je dengan sifar. Okay, so apa-apa matriks yang darab dengan identiti, korang akan dapat nombor dia balik. So 7, -1, 4, 1. Itu saja. So I nak tunjukkan kat you guys, apa-apa matriks yang didarabkan dengan identiti akan dapat dapat dia balik. So macam itulah tu keistimewaan identiti. Okay, so bila soalan keluar, contoh dalam soalan objektif selalunya dia keluar, dia tunjukkan macam ni. So dia tanya apa jawapan dia. So tak perlu kira balik, tak perlu apa, just ambil balik kat depan ni. Okay, so tujuan I buat benda ni supaya korang ingat balik, oh kalau pendaraban matriks kena dua ni sama, baris tu macam mana, laju tu macam mana. So ini semua untuk tujuan revision, untuk ulang kaji balik, untuk pastikan korang betul-betul faham apa itu peringkat matriks, macam mana nak buat pendaraban dua matriks. Sebab ini adalah pendaraban dua matriks cuma dia darab dengan identiti. So kita tak perlu buat pendaraban, korang just ambil balik matriks asal dia. Okay, so itu adalah identiti. Kita pergi kepada songsang.
Okey, songsang. Okey, so kita pergi kepada songsang. So, songsang pula dia korang akan belajar untuk peringkat matriks 2 kepada 2 saja. Korang takkan belajar lebih-lebih. Kalau nak lebih, pergi belajar waktu universiti nanti. Nanti time tu korang pecah kepala untuk belajar. So, siapa-siapa yang minat matematik, korang boleh pursue matematik dan korang akan belajar buat songsang lebih kepada 2 kepada 2. Time tu korang akan rasa macam, oh, pecah je kepala. So, kepada siapa yang berminat, I encourage you guys untuk sambung matematik and involve in science education, okay? So, kita tengok kat songsang. Dan macam saya cakap, dia mesti berlaku kepada 2 kepada 2 matriks. So, peringkat matriks dia mesti 2 kepada 2. Okay? So, ni baris kita. Ni laju kita. So, macam mana ayah ajar tadi? So, mesti ada 1, 2. 1, 2. Okay, so buat meja dia. Ni meja dia. So, meja dia kita namakan dia sebagai A, B, C, D. Okay? So, formula untuk matriks songsang adalah, okay, ni formula dia. 1 per A, D tolak B, C. Apa maksud A, D ni? Darab ya. Apa maksud B, C ni? Darab. B darab C. Apa-apa nombor yang ada dalam setiap kotak ni lah. Okay, so yang ni apa jadi? Dekat dalam ni, dalam ni pun berubah. So dia akan jadi D, A, negative B, negative C. Okay, so ini adalah formula yang korang kena ingat. Okay, korang kena ingat, korang kena selalu buat latihan. So baru korang tahu. Okay, so I ulang balik. A darab dengan D. Okay, cross dulu. A darab dengan D, B darab dengan C. Lepas tu A pindah kat bawah, D pindah kat atas, tapi dia bersilangan. Negatif B, B jadi negatif B, C jadi negatif C. Ikut sahaja formula dia. Okay, so kita akan buat contoh supaya kita boleh ikut formula dia. So, contoh. So, ingat lah. Songsang untuk level SPM, korang belajar 2 kepada 2 saja. Jangan risau. Jangan takut. Jangan risau. 2 kepada 2 saja. Tak ada tiba-tiba ditunjuk 4 kepada 4. So, korang kena buat songsang. Memang tak lah. So, tak ada. Tak ada dekat SPM. Okay. So, 2 kepada 2. Contoh kita ada 4, negatif 1, 1, 0. Okay. So, macam yang saya cakap, bila dapat matriks, mesti buat apa? Yes, mesti buat peringkat matriks. Korang mesti macam, lah, ingatkan nak suruh buat apa? Mesti buat peringkat matriks, guys. Mesti buat. Okay. 1, 2, 1, 2. So, ini adalah baris. Yang ini adalah laju. So, baris kepada laju. So, baris adalah 2. Laju adalah 2. Okay, so, kita dah boleh buat songsang dia. So, macam mana nak buat songsang dia? So, saya guna warna biru. 4, negatif 1, 1, 0. Ni adalah songsang sebab dia songsang, eh. Guna formula. So, kita guna formula. So, kita letak dulu. Sini, jap. Mana merah? Ni A, ni B, ni C, ni D. Okay? So, ikut formula dia, guys. 1 per 1 per A. Siapa A? 4. Darab, sebab dia darab. D. Siapa D? 0. Tolak. B. Siapa B? Negatif 1. Darab dengan sah 1. Okay? Okay. So, seterusnya, D kena ada kat sini. D. D kena ada kat sini. So, siapa D? 0. Negatif B. Asal dia B, negatif 1. So, dia jadi negatif, negatif 1. Okay. Negatif C. So, negatif 1. Sebab asal dia 1. A, siapa A? 4. Okay. So, dia akan jadi 1, 0, negatif bertemu dengan negatif, positif, 1, 2, 1, 1. 0, negatif 1 darab tambah dengan negatif 1 bertemu dengan negatif 1, positif 4. Okay, sorry guys, tak cukup ruang, I padam ni, ya. Nanti I tulis balik. So, 1, 0 tambah 1, 1.
0, 1, -1, 4. Okey, so yang ni akan jadi 1. Bila 1, tak payah tulis lah. So, jadi 0, 1, -1, 4. Okey, dah siap. So, ini adalah matriks songsang bagi contoh ni. So, formula dia macam yang saya cakap tadi. Saya tulis formula dia. Okey, ni saya padam. So, formula dia macam yang saya cakap tadi. Satu, okey, kita ada A, B, C, D. Dan kita cari songsang dia. Okey, 1 per A, D tolak B, C. D, A, negatif B, negatif C. Okey? So, ini adalah matriks songsang. So, kita dah fahamkan dah identiti tu apa. Matriks songsang ni apa. Kita tahu dah, oh, ikut formula dia. So, senang kan? So, sudah tiba masanya untuk soalan penyelesaian persamaannya serentak. Okey? So, saja bagi korang suspend kejap. Okey, so I padam ni. Okey guys, kita pergi kepada penyelesaian persamaan linear serentak. Okey. Okey. So, persamaan linear serentak. Selalunya korang akan selesaikan macam mana? Guna dua cara kan? Penghapusan dan penggantian. Tapi kali ni korang nak guna matriks pula. Okey, soalan ni selalu keluar dalam paper tu eh. Okey. So kita akan fokus kat sini. Contoh kita ada dua persamaan. Okey. Persamaan pertama adalah 2x tambah 3y sama dengan 5. Okey. Persamaan kedua pula adalah 7y tambah 4x. Okey, 7y tambah 4x sama dengan 13. Okey, contoh kita ada ni. Okey guys, kita ada step. I nak you guys ikut step ni satu-satu. InsyaAllah korang tak akan lost. Okey. So, step pertama. So, step pertama, susun X dan Y. Okey, apa maksud susun X dan Y? Korang kena susun dia supaya dia sama. Kalau sini X, semua kena X. So, kalau kita tengok sini X, sini Y, tak sama. So, korang susun. 2X tambah 3Y sama dengan 5. 4X tambah 7Y sama dengan 13. Okey. So, kita tengok dah. Dah sama belum? Ah, dah sama. Sini X, sini X, sini Y pun, sini pun Y. So, dah sama dah. Okey, kita tengok yang kedua. Okey, yang kedua. Korang kena tukar kepada bentuk matriks. Okey, tukar kepada matriks. Sebab nak kena selesaikan guna matriks kan? So, apa yang korang buat? Okey, buat ni. Mesti buat ni. Buat ni dulu. Okey. So, korang ambil dua ni. Okey, saya guna warna biru eh. Letak dua ni dekat sini. Tiga dekat sini. Lima dekat sini. Sebab sama dengan kan? So, lima dekat sini. Empat dekat sini. Tujuh dekat sini. Sama dengan 13 dekat sini. Okey. X, Y, dekat sini, sini X, sini Y. Tu saja. Okey, I ulang sekali lagi. I padam. So, kita boleh ulang lagi sekali supaya korang faham. 2 letak dekat pertama. 3 letak kat sini. Sama dengan 5. So, letak 5 kat sini. Okey. Sini 4, sini 7. Sama dengan 13. So, sini 13. Okey? Ah, senang kan? So, sini X, sini Y. Okey? So, kita dah settle yang ni. Okey. So, seterusnya. Okey, step seterusnya. Yang ketiga.
kita nak X dan Y. Kan bila kita selesaikan persamaan ini serentak, kita sentiasa nak X dan Y. So ini pindah sana akan jadi song sang. Okay, so korang akan cari song sang. Okay, korang cari song sang. Okay, so korang buat ni dulu. Korang susun X, Y. So korang nak X, Y sahaja. So X, Y stay. Okay, 5, 13. Eh sorry, terbalik. Okay, letak 2, 3, 4, 7. Tapi dia adalah song sang. 5, 13. Okay, sekali lagi korang song sang pergi kat sini. Dia duduk depan tau. Dia duduk depan. Song sang kan dia 5, 13. So, familiar tak? Macam pernah nampak tak? Pernah kan? Tadi kita belajar tentang song sang. Jadi, korang pun cari song sang dia. So, cara dia adalah korang guna formula. Sini A, sini B, sini C, sini D. So, label dulu sini A, sini B, sini C, sini D. Then, formula dia adalah, so, I recap balik formula dia. Satu, okay. Satu per A D tolak B C. D A negatif B negatif C. So, ni formula dia. Okay. So, ni formula dia. So, korang gunalah satu extra label. So, sambung sahaja. Satu per, so korang nak songsang dia kan. Ni songsang eh. Maksud ni adalah songsang. So, korang tulis balik X, Y. Okay, satu per A 2 D 7. Okay, sebab ni darab. I dah cakap tadi, ni darab. Ni pun darab. Tolak 3 darab 4. Okay, D, siapa D? D kita adalah 7. Negatif 3 sebab B kita 3. 4, negatif 4. Sini 2. Okay, sebab A kita A 2. And then darab dengan 5, 13. Okay, I padam ni supaya korang tak confuse. I tulis balik formula dia. Okay, ni formula dia. Formula song sang. Okay, so yang ni dia akan jadi 1/14 tolak 12. 2 darab 7 14. 3 darab 4 12. Okay, 7 negatif 3 negatif 4 2. 5 13. Okay, so kita dapat kat sini 1/2 14 tolak 12. 7 negatif 3 negatif 4 2. 5 13. Okay, so yang ni kita dah tahu dah. Ni kita kena guna pendaraban skala dengan pendaraban dua matriks. So kat sini lah pentingnya korang faham pendaraban. Okay, so I nak kita buat yang ni dulu. So macam biasa, sini laju, sini kita kena tengok 1, 2. Okay, 1, 2. Ni baris. Yang ni lah laju. 1, 2. Okay, 1, 2. So yang ni 1, 2. Sini 1. So kita tahu peringkat matriks dia adalah 2 kepada 2 2 kepada 1. So ni kita potong. So jawapannya mesti 2 kepada 1. So ni baris, ni laju. Baris laju. So baris dan laju dia mesti 2 dan kepada 1. So korang tulis kat sini 1, 2, 1. So jawapan dia mesti macam ni. Okay guys, faham eh? Okay, so yang ni letak 1/2. Okay. Okay, so kita ada A, kita ada B.
Okay, so kita kira A. So kita kira A. Ah, I tak nak guna A sebab korang nanti confuse dengan tadi. So kita buat K dan L. K dan M. Okay, so kita kira K. So K kita yang ini darab dengan ini. Okay guys, yang ini darab dengan ni. So tu K kita 7 darab dengan 5. Okay, tambah negatif 3 darab 13. Okay, so yang ni adalah K. So M ni I tukar biru supaya korang tak confuse. So M yang ni darab dengan yang ni. Okay, negatif 4 darab dengan 5 tambah 2 darab dengan 13. Okay, so yang ni akan jadi negatif 20 tambah 26. Okay, yang ini pula akan jadi 35 tolak 39. Okay, so dapat negatif 4. Boleh tekan kalkulator ya guys. So yang ni korang akan dapat, tekan kalkulator korang akan dapat 6. Okay, okay. So korang dah tahu dah, K korang negatif 4, M korang 6. So dia akan jadi 1/2 K korang negatif 4, M korang 6. Ah, dah habis lagi. Ini adalah pendaraban skala. So ini adalah 1/2. So darab dengan setiap satu eh. So ni maksudnya 1/2 ni tau. Darab dengan ni, ini darab dengan ni. Ah, darab dengan negatif 4, 1/2 darab dengan 6. Okey, 1/2 darab negatif 4, korang akan dapat negatif 2. Tekan kalkulator eh. Negatif 2. Yang ni korang dapat 3. So maksudnya XY korang adalah negatif 2 dan 3. Okay, so maksudnya korang punya jawapan akhir. Okay, so jawapan akhir korang adalah, so kita tak sini lah. Jawapan akhir, bila jawapan akhir ada tanda 3 eh. X korang, X sama dengan negatif 2, Y sama dengan 3. Okay, so itu adalah persamaan linear serentak menggunakan matrix. Okay, so I hope you guys faham macam mana nak buat ni. I akan terangkan dengan lebih lanjut lagi. Kita akan buat soalan SPM selepas video selepas ni. So stay tuned. See you guys on the next video. Don't forget to subscribe our account. Okay, thank you guys. Bye.